Ntar lagunya apa aja deh, kita nggak tahu ya, kita langsung dengerin aja ya. Yang pasti benar-benar Rafael kita hadirkan di sini untuk menginspirasi Anda para orang tua untuk bisa mengarahkan anak-anak Anda dengan apa yang mereka sukai. Contohnya Rafael nih, papanya mamanya tahu bahwa Rafael ini udah punya hobi gubah kebu kali ya dari kecilnya ya, dan diarahkan untuk main drum. Nah, jadi sampai akhirnya dia berani tampil di sini, udah ganteng, keren, bisa main drum. Pasti tentunya semua adik-adik yang ada di sini udah gak sabar nih untuk lihat Rafael main drum ya. Lagu yang pertama Rafael inget gak? Lagu apa? Yang mau dimainkan lagu apa inget gak? Dia grogi, emang anak kecil kalau lihat saya bawaannya grogi, gak ngerti kenapa. Jangan kan anak kecil, burung hantu aja grogi kalau lihat saya. Oke, Rafael, yang pasti nanti kan ada musik nih yang mengiringi Rafael ya. Jadi Rafael udah bisa ya, 4 lagu ya. Semangat ya. Udah makan apa belum? Udah, kalau belum makan nanti abis ini maminya, papinya ajakin makan. Di sini banyak pilihan makan, ada Hanamasa ya Mawi ya, ada Awe, ada Ricis, ada food court di atas namanya Rame-Rame Food and Fun. Kemarin sih ada Rame-Rame Food Carnival ya kan. Nah, terus bagi para pengunjung, nanti setelah penampilan dari Rafael akan ada pertunjukan kedua Cowboy Live Show yang akan dimulai jam 5. Tapi langsung saja kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan lagu pertama dari Rafael. Let's go. Gue pakai baju mata kotak kayak cowboy hebat. Lagu yang pertama, tepuk tangan yang semangat untuk Rafael dong. Wih, jempol. Atas jempol yang atas tuh yang di atas. Siap tanda? Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rafael dong. Itu lagu yang pertama, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way ya. Bener gak lagunya? Bener. Mami, Daddy kasih minum dong Rafaelnya. Ada minum gak? Nah, siapa tau Rafael haus. Sini mau kasih minum. Sini, ini Oma kali ya. Oma apa maminya? Omanya dong. Nih Rafael kalau haus ya. Jadi Rafael minum dulu. Kuat deh pokoknya deh. Nah, selanjutnya hari ini mau kasih tahu lagi bagi para pengunjung sekalian yang suka jalan-jalan ke Tangsetin Mall. Di Tangsetin Mall ada yang lari, si drummer cilik kita yang luar biasa. Inilah dia, Rafael. Lagu yang kedua, jempol yang kasih atas. Yes, tepuk tangan untuk Rafael loh.
Kita berikan tepuk tangan yang untuk Rafael untuk lagu yang kedua. Mamanya bantuin Rafael minum dulu dong, bentar dong ke atas. Aku mau ngobrol sama mamanya. Hai, panggilnya apa? Mami, mama, atau mama? Mamanya Rafael berarti ya. Aku mau tanya nih kak sama kakak. Punya anak jadi main drum. Ini taunya Rafael tahu hobi main drum itu dari mana? Mendeteksinya sejak awal sehingga akhirnya entah dilesin, entah belajar, atau bagaimana. Kok bisa kedeteknya kok main drum gitu? Kalau kan anak kecil banyak ya hobinya biasanya ganti-ganti. Karena di rumah kan kita, mama kita saya dari usaha makanan, kuliner gitu. Nah terus dia panci-panci itu, panci dikumpulin sama dia terus pakai sumpit, udah main drum. Itu dia sendiri? Sendiri, jadi pada saat tante lagi pada masak-masak buat dan lain-lain, panci dibalik-balikin terus digini-giniin. Terus udah gitu didebak-debuk-debak-debuk sembarangan. Dan dari situ akhirnya terdeteksi bahwa Rafael suka main drum atau bagaimana?